Bangga dengan Islam bukan hanya sekadar merasainya di dalam diri, namun perlu dibuktikan dengan berbangga dengan syariatnya, berasa marah apabila ada pihak yang mempersendakannya dan membelanya apabila ia dihina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu, amalan membaca. Nusyara binti Razali, nama diberi pelajar tingkatan 4 dari SNK Taman Indrawasih. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari, bukan untuk mencari calon suami, tetapi untuk kita sama-sama memahami, mendalami dan menyelami sebuah karya yang penuh dengan mutiara kata. Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf mengandungi 516 muka surat dengan 99 bab di dalamnya yang membicarakan tentang ilmu Tauhid dan Tasawuf. Ketiga di buku ini adalah kategori agama yang diterbitkan oleh Pustaka Nasional PTE LTD pada tahun 1991 dengan hanya RM42 sahaja anda boleh dapatkan buku ini di MPH berdekatan dengan rumah anda hari ini. Orang dulu-dulu kata tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita membelak setiap baik perkataan yang ada di dalam buku ini, boleh sekiranya kita berkenalan dahulu dengan siapakah penulis di sebalik karya Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf. Profesor Dr. Tengku Cik Muhyiddin Wali Al-Khalidi atau kerap disapa Abuya Muhyiddin Wali adalah anak kelahiran Indonesia yang sangat rajin menulis dan akhirnya lahirlah karya Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf dengan konsep tarikh iaitu motivasi dakwah. Meniti wasilah nirmala yang pertama, bab 86 pada muka surat yang ke-458 telah menjadi salah satu bab kegemaran saya yang membicarakan tentang kemegahan yang abadi dan yang sementara. In aradta an yakuna laka azzun la yafna fala tasta'izanna bi azzun la yafna. Jika anda menghendapkan kemegahan yang abadi buat dirimu, maka janganlah mencari kemegahan yang sementara. Kemegahan dan kemuliaan yang sebenarnya adalah yang bersifat abadi, iaitu tidak menggantungkan diri dan menggandarkannya kepada alam serta makhluk keseluruhannya, tetapi kepada yang menjadikannya dan yang menciptakannya. Sebab yang kekal dan yang maha kekal hanyalah Allah Subhanahuwataala. Maka jika anda selalu bergantung kepada Allah Subhanahuwataala, tidak lupa kepadanya, maka itulah kemuliaan yang sebenarnya dan itulah kemegahan yang hakiki dan abadi. Kemegahan dan kemuliaan yang sementara ataupun tidak abadi, yang artinya tidak menggantungkan diri dan menggandalkannya kepada alam sebagai makhluk Allah. Tetapi ada sebagian manusia yang lupa kepada yang menciptakannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Betul juga sepintas lalu pendapat dan perasaan yang demikian, yakni dia mengetahui bahawa alam ini tidak kekal atau tidak abadi. Tetapi orang itu tidak mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala kerana butanya sama sekali tentang Allah atau keimanannya sangat dangkal dan tipis di mana imannya dan Islamnya hanya sekadar ikut-ikutan pada orang lain? Tidak lebih padanya, iman dan Islamnya hanya pada waktu kahwin dan pada waktu mati sahaja, yakni kahwinnya secara Islam dan matinya dikuburkan di perkuburan orang Islam ataupun secara Islam. Itulah perbezaan antara dua kemenangan dan kemuliaan yang kita bincangkan sebentar tadi. Apabila kita memilih kemegahan dan kemuliaan yang berasaskan agama, tidak lupa kepada tuntutan-tuntutan agama, maka
kemegahan dan kemuliaan yang timbul daripada itu akan dipelihara oleh Allah SWT dan tidak ada seorang pun makhluknya yang dapat menghancurkan kemegahan dan kemuliaan tersebut. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan tuntutan-tuntutan tersebut. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi, jika anda dan juga anda semua sedang mencari sebuah karya yang boleh membuatkan diri anda tertampar dan berasa lebih bersemangat dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka saya hadirkan dengan satu cadangan karya Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf dengan majoriti 5 bintang daripada setiap pembeli dan penjual. Karya Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf menemani hidup anda hari demi hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.